ini saya teruskan lagi perjalanan mengelilingi Bandar Jasin. Di hadapan itu balai polis lama yang telah tidak digunakan. Di sebelah kanan saya ini, ini ialah Maktab Rendah Sain Mara Jasin. Di hadapan ini ada lagi lampu isyarat. Jadi kawasan kampung di hadapan. Ini merupakan sepadan antara Melaka dan Johor. Sekarang ni saya berada di Melaka. Dan di sebelah sini, itu sepadan negeri Johor. Sekarang saya dah berada di hadapan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu semula dalam Kang Min Hobby Channel. Kini saya berada di Bandar Jasin, Melaka. Jadi video kali ini ialah saya nak bergerak menuju ke Tangkak. Keadaan Bandar Jasin pada ketika ini dalam keadaan tenang, tak banyak kenderaan. Jam menunjukkan pukul 11 pagi ketika ini. Ini jalan yang saya lalui. Di hadapan tu ada masjid, dan di depan ini ada terdapat bulatan yang sedang dibuat. Ini saya teruskan lagi perjalanan mengelilingi Bandar Jasin sebelum bertolak ke Bandar Tangkak. Di hadapan ni ada bulatan, jadi kena belok ke sebelah kiri. Jadi bulatan tu kecil aja. Jalannya agak sempit. Jadi bila sampai di sini, kita kena berhati-hati. Di hadapan ini ada jambatan. Stesen bas tu di sebelah kiri ni. Di hadapan itu bulatan, dan saya akan mengikut bulatan ini semula menuju ke arah Tangkak. Di hadapan sana itu terdapat signboard Kuala Lumpur dan Johor Bahru, boleh ke sebelah kiri. Ini sekali lagi bulatan di Bandar Jasin itu ada lambang replika tengkolok. Jadi kenderaan agak banyak pada ketika ini. Di hadapannya ada satu lagi bulatan. Jadi di hadapan itu balai polis lama yang telah tidak digunakan. Jadi saya belok ke kiri. Ini arah ke Kuala Lumpur, Johor Bahru, iaitu ke tol kalau kita nak pergi ke tol. Ini jalannya adalah seperti yang ditunjukkan. Ini ke arah Tangkak. Di sebelah ni ada Petronas, tapi masih dalam proses naik taraf. Dan buat ketika ini pembangunan sedang dilaksanakan untuk proses naik taraf. Di hadapan ini ada lampu isyarat sekali lagi. Jadi kalian kalau memandu di kawasan ini kena berhati-hati. Melimau Tangkak, itu kita teruslah. Jadi di sini kena berhati-hati kerana negeri Melaka ni memang banyak sekali lampu isyarat dipasang di kawasan-kawasan yang dipikirkan perlu. Di sebelah kanan saya ini,
Ini ialah Maktab Rendah Sain Mara Jasin. Inilah salah satu daripada maktab rendah yang lama di daerah Jasin. Ini bahagian hadapan Maktab Rendah Sain Mara. Di hadapan ini, seperti yang saya nyatakan, ada lagi lampu isyarat. Dan di sebelah kiri saya ini, ini ada terdapat masjid. Jadi kemudahan yang ada di kawasan ini, itu di hadapan ada menunjukkan bahawa Merlima, Mua dan Bandaraya ke sebelah kanan. Dan untuk terus ke Tangkap, kita menjalankan apa ni, perjalanan terus. Inilah keadaan jalan ketika ini. Jadi tengkang bengkok jalan di kawasan ini. Sebenarnya untuk sampai ke Tangkap tak berapa jauh daripada Jasin ke Tangkap ni. Lebih kurang 22 km saja. Ini di sebelah kanan saya ni, ini ialah Masjid Kampung Cincin. Ini ada masjid . Perjalanan diteruskan lagi. Jalan agak tidak lurus . Ini pun kena berhati-hati kerana terdapat pelbagai sempang di sini. Jadi pemanduan dapat diteruskan dengan agak selesa pada pagi ini. Ini jalannya seperti ini. Terdapat kenderaan lori, motor. Jadi pengguna jalan raya kena berhati-hati di kawasan perkampungan seperti ini. Di hadapan sana tu kawasan kampung, kena berhati-hati. Ada 7 km lagi untuk sampai ke Tangkap. Cabau juga 7 km. Seperti saya nyatakan, dari Jasin ke Melaka ni tidaklah begitu jauh. Jasin di negeri Melaka dan Tangkap di negeri Johor. Di sini ada lagi perkampungan. Itu ke sebelah kanan itu ada sempang menuju ke TV Markisar. Di hadapan sana tu sudah menampakkan gunung. Sebenarnya itu kelihatan daripada sini, itu ialah Gunung Ledang. Jadi sangat cantik sekali. Dan ini ada persimpangan. Jadi saya nak belok ke kanan . Jadi untuk ke Tangkap. Ini memberikan lampu isyarat. Dan kalau terus itu pergi ke Cabau. Sekarang saya belok ke sini. Di hadapan ini ialah jalan menuju ke Tangkap. Ini ada pintu gerbang dekat sini. Ini merupakan sepadan antara Melaka dan Johor. Sekarang ni saya berada di Melaka. Dan di sebelah sini, itu sepadan negeri Johor. Itu ada tulis sepadan negeri Johor. Sekarang saya dah berada di negeri Johor, khususnya di daerah Tangkap. Suasana jalan di Jalan Sialang ini adalah agak tenang, cuaca cerah pada pagi ini . Di sini ada sekolah . Nampak ada sekolah, bangunan sekolah. Jadi bila berada di tempat ini, kena perlahankan kenderaan. Kini saya sudah menghampiri Bandar Tangkap. Ini
Jalang, terus Tangka. Nah, di hadapan ini ada lampu isyarat. Jadi sekali lagi saya kena berhenti di kawasan ini. Di hadapan lampu isyarat itu ada masjid, dan di sebelah kiri ini ada kedai-kedai . Ini jalan menuju ke Bandar Tangka. Ada 1 kilometer lagi untuk sampai ke tengah-tengah Bandar Tangka. Teruskan lagi perjalanan. Di hadapan ini ada sekolah juga. Jadi keadaan di Tangka adalah seperti ini. Kini saya berada di persimpangan, yaitu di hadapan ini lampu isyarat untuk ke Bandar Tangka itu masih berwarna merah. Nah, tapi kali ini saya nak belok ke sebelah kiri. Suasananya pada tengah hari ini. Jadi banyak kenderaan sekali di sini, dan ini adalah kenderaan yang terdapat di sini. Ini kanak-kanak sedang melintas. Kerana di sebelah ini adalah sekolah, jadi kena berhati-hati. Jadi banyak kerana ibu bapa sedang mengambil anak-anaknya di sekolah. Di sebelah kiri saya ini adalah Masjid Tangka dan juga Majlis Agama Islam. Ini suasana jalan adalah seperti ini. Di hadapan ini ialah bangunan Baitul Mal Tangka. Jadi kalau kalian datang ke sini untuk masuk ke masjid, pastikan ada benchmarking, iaitu terdapat bangunan Baitul Mal. Jadi sebagai pengguna, kita kena bersabar kerana jangan potong sebelah kiri. Bandar. Jadi sekarang saya nak pergi ke pusat bandar. Jadi saya mengambil lorong ke sebelah kiri. Jadi di hadapan ini ada lampu isyarat. Sekali lagi saya kena berhenti. Di hadapan lampu isyarat itu terdapat Hon Leong Bank. Kalau kita pergi ke sebelah kanan, itu boleh pergi ke Lebuh Raya sana. Tapi kalau ke sebelah kiri, kita kena akan pergi ke Bandar Segamat, iaitu ke Segamat. Itu ada tulis, belok kiri jika tiada kenderaan. Walaupun warna merah di sini, kita kena pastikan kalau tak ada kenderaan boleh belok kiri. Kalau tak, kena ikut arahan, iaitu lampu merah, kita kena berhenti. Ini merupakan kawasan yang sibuk dan juga padat dari segi kenderaan yang lalu di kawasan ini. Kerana kalau kita perhatikan, jalan ini adalah merupakan jalan utama. Jadi kalian kalau pergi ke Tangka ataupun nak menuju ke bus station, yang pasti kalian akan melalui jalan ini. Okey, saya meneruskan perjalanan ke arah
bus station. Jadi jalan cadapan ini terus, ini ialah jalan menuju ke Segamat. Jadi ini merupakan pusat bandarnya dan merupakan kawasan yang sibuk dan sibuk sekali. Dan di sini terdapat Shell, Caltech dan juga stesen Petrom. Jadi ini merupakan kawasan yang sibuk. Kawasan hospital tangkap, itu dia hospital tangkap. Jadi saya berikan gambaran bahwa kalian sekarang berada di kawasan hospital tangkap. Jadi ini merupakan jalan yang agak sibuk juga, dan di hadapan sana itu juga banyak kendaraan dan juga ada lampu isyarat di sini. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, comment and subscribe channel ini. Bertemu lagi di video-video yang lain pula.